to the ground. You're dragging me. It's constantly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya ada di lapangan depan kantor atau gedung DPR MPR RI. Kita sedang melaksanakan kegiatan pengamanan dan kita siaga di sini. Untuk saudara-saudara saya yang tidak tahu, saya akan memberikan informasi bahwa kita di sini menjaga kalian, bukan cuma pendemo, tapi menjaga situasi agar aman, nyaman, tertib. Mungkin kalian bersama keluarga, liburan, weekend, makan bersama, tidur bersama. Kalau kita tidak, tidurnya di tenda nih. Tidurnya di tenda-tenda ini, kemudian kita mandinya di mana? Mandinya di sana tuh. Tuh, ada kamar mandi portable. Mandinya di kotak-kotak seperti itu, bukan di kamar mandi. Mandinya di kotak-kotak seperti itu, bukan di kamar mandi. Oke, kita ke tenda. Pak Asep ini, itu beliau kena lempar oleh massa sehingga bibirnya sobek. Bayangkan kalau Anda sekalian punya saudara, punya adik, punya kakak, menjaga yang sedang demo terus lempar batu, buka. Nih, guys. Mereka ditanda istirahat karena ini hari Minggu. Kegiatannya standby. Ya, beginilah kita. Kita lihat makam di sana. Mari. Nih kalau hari Minggu saudara-saudaraku mungkin sama keluarga weekend berkumpul di rumah, makan di tempat makan atau di mana. Kalau kita enggak, nih alasnya tanah, tidurnya di tenda, hanya bersama rekan-rekan atau semuanya, bukan sama keluarga tapi keluarga besar kita, makan, ngopi, Jadi buat saudara-saudaraku yang merasa polisi itu bagaimana gitu loh, inilah kita. Nah, kita di sini ada untuk menjaga keamanan ketertiban Jakarta, bukan untuk yang lain-lain. Kalau Jakarta ribut, Jakarta rusuh, Jakarta rame, gak aman, gak tertib, gak tentram, kalian juga mungkin gak enak hidup di Jakarta ini. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kami harus menjaga Jakarta supaya salam persaudaraan, selamat makan. Joinan.